Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dadan di channelnya Gayaphone. Kalau sebelumnya saya unboxing Asus Zenfone Live L1, nah kali ini saya akan unboxing Zenfone 5, Asus Zenfone 5, ponsel yang ditunggu-tunggu oleh para Zen fans. Ya, ini dia boxnya. Berbeda dengan Asus Zenfone Live, yang ini warnanya sedikit kebiru-biruan, mengingatkan Gayaphone pada boxnya Asus Zoom S. Di sini ada tulisan We Love Photo. Di sini juga ada We Love Photo. Oke, langsung ke belakang box. Di sini terlihat ada beberapa keterangan spesifikasi. Saya tampilkan di samping layar. Warna yang saya dapatkan adalah Midnight Blue. RAM 4GB. Internal 64GB. Jaringan LTE, dual SIM, layar 6,2 in. Di sini tertulis kita dapat headset ya, sama bumper. Prosesor sudah pakai Snapdragon 636, prosesor yang dipakai oleh Zenfone Max Pro. Di sini kamera depannya 8 megapiksel plus dual kamera belakang 12 megapiksel dan 8 megapiksel. Oke, kita langsung unbox saja. Saya percepat bagian ini. Ya, di sini terlihat ada tulisan We Love Photo. Ya, ini dia keseluruhan isi dari boxnya. Yang pertama ada earphone berwarna putih. Lalu ada kepala charger. Saya cek outputnya di sini 5 volt 2 ampere ya. Lalu ada kabel data dan ini adalah partisi box lainnya. Saya cek di sini ada SIM ejector, stiker email dan ini kartu garansi, buku panduan, dan yang terakhir ini softcase. Nah, ini dia ponselnya, masih terbalut plastik ya. Saya buka dulu. Lumayan enak dipegang. Kita cek belakangnya. Wow, keren nih. Ada efek-efek yang berpusat ke sini, ke fingerprintnya. Oh ya, belakang casing ini berbahan kaca ya. Yuk, kita nyalakan dulu. Sambil nunggu booting awal ini, kita cek sekeliling ponsel. Nah, di sini terasa pinggiran ponselnya memakai frame metal ya, cukup dingin. Sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume. Di bagian atas cuman ada lubang mikrofon sendirian. Di sebelah sisi kiri ada slot SIM card yang menganut SIM hybrid. Dan ini lubang sepertinya lubang mikrofon juga. Beralih ke sisi paling bawah, di sini terlihat ada lubang jack audio, lubang charger Type-C, lubang mikrofon, dan lubang speaker. Lanjut lagi ke bagian belakang, saya suka ini efek kacanya. Nah, di paling kiri atas ada dual kamera, tepat di bawahnya ada LED flash dual tone, geser ke tengah ada sensor fingerprint, dan di sini juga ada logo Asus-nya. Yuk lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan layar ini, ponselnya sudah berteknologi layar 2,5D glass. Di bagian paling atas ada poni seperti iPhone X ya. Di sini terlihat ada kamera, earpiece, dan sensor. Dan meluncur ke paling bawah, ikon navigasi ditarik ke dalam layar. Nah, kalau dibandingkan dengan Samsung S9 Plus, bezelnya sama tipis ya. Terlihat di bagian bawahnya ini, jadi lebih luas ya layarnya. Oke, Gayaphone setting dulu pengaturan awal ini, di skip aja ya. Nah, sudah di setting, ini dia home screen awalnya. Keren banget nih layarnya, saya suka. Gayaphone langsung cek tentang ponselnya di bagian setting. Nah, di sini terlihat sudah update Android Oreo 8.0. Lalu cek bagian penyimpanan. Nah, dari 64GB, yang tersisa buat user sekitar 52GB. Dan untuk RAM dari 4GB, yang free sekitar 2,3GB-an. Kita lanjut lagi ke bagian fitur-fiturnya. Nah, terlihat di sini ponselnya sudah ada Face Unlock. Lalu di sini juga ada Twin Application, Game Jenny, ada Jenny Moji, Jenny UI Safeguard, dan seperti biasa ada Kids Mode, Easy Mode, Jenny Motion, dan masih banyak lagi. Oh ya, saya setting dulu ya fingerprintnya. Oke, sudah saya setting ya sensor fingerprintnya. Kita cek.
Wow, lumayan cepat ya, akurat. Kita cek juga ya face unlocknya. Wah, lumayan cepat ya. Selanjutnya saya akan cek skor AnTuTu, sensor, dan audionya. Saya install dulu ya aplikasinya. Yap, GayaPhone sudah install aplikasinya dan tadi sudah dites juga. Kita cek sensor dulu ya. Nah, di sini terlihat lumayan lengkap ya. Sensor gyro-nya juga ada. Dan ini dia skor AnTuTu-nya. Wow, 124.000. Lumayan ya, lebih tinggi dari ZenFone Max Pro. Selanjutnya kita tes audio. Di sini GayaPhone sudah copy ya file audionya. Yuk kita tes. Bagus ya speakernya, enak didengar. Oke, selanjutnya kita tes kamera. Nah, di sini terlihat ada fitur HDR, portrait. Nah, di sini juga ada ya fitur pro-nya, beauty, panorama, slow motion, dan lainnya. Yuk kita cek kamera belakangnya. Shutter speed-nya lumayan cepat ya. Selanjutnya cek kamera depan. Saya foto dulu ya. Inilah dia hasil kamera depannya. Lumayan detail. Jelas ya. Cerah. Dan ini kamera belakangnya. Cukup detail juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Bila kalian suka videonya, klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe channelnya GayaPhone dan follow akun sosial medianya untuk info update gadget terbaru nanti. Dadan undur pamit. Wassalam.